Bikin rumah-rumahan yuk. Sip, ide yang bagus. Yuk, kita bagi kelompok. Aku sama Ujang aja deh. Sudahlah, ayo kita kesana. Boleh juga kamu, Jang. Betul kan kata nenek, ranking 13 itu tidak jelek. Gimana nih, mau bikin rumah apa sih kita? Perasaan, kau terlalu banyak mikir deh. Aku maunya bikin rumah orang Dayak atau Hasmat. Udah deh, kita bikin gubuk aja yuk, yang sederhana. Itu kan yang sedang dibuat Ujang dan Santi. Iya, kalau bikin rumah Hasmat, dari mana mulainya? Makanan sudah siap, makan dulu. Wan, Gun, kakek perhatikan, sedari tadi kalian sibuk berdebat. Kakek jadi geli sendiri melihat kalian berdua. Kakek jadi teringat pada sebuah kisah. Kisah seorang anak yang sebaya dengan kalian bernama Ayep. Dia punya julukan si Malang Pemimpi. Aduh, Ujang Ayep, rajin sekali. Kalau rajin, nanti bisa jadi menantunya Pak Lurah. Ah, Wak Uu nih, ada-ada saja. Ah, bisa-bisanya toh Jang. Sudah ngelamun di rumah, ngelamun juga di pancuran. Keterlaluan kamu, keterlaluan. Kok benar-benar gak mikir gimana orang tua sibuk? Emaknya butuh seember air. Diminta ambil seember saja, lamunnya 6 jam. Aduh, gak tahan emak ngeliatmu begini terus. Gak tahan. Sudah, sana pergi. Nyusul bapakmu garap sawah. Jangan berhayal melulu atuh Jang. Tobat, tobat. Duh, Gusti ya Allah. Malang bener tuh anak. Abis, Jang Ayep bener-bener pemalas. Kerjanya ngelamun mulu. Berdiri saja bisa mimpi. Hore! Hore!
Neng, yuk ku antar pulang. Maaf, Tang. Sore tadi, Ayap yang menjemputku. Jadi aku rasa, Ayap juga lah yang sebaiknya mengantarku pulang. Kemasukan setan baru tahu rasa ya. Lekas mandi dan pergi sana ke musala. Kamu tidak? Emak tadi lihat Tatang yang rajin itu sudah rapi dan tampan. Rasakan kalau nanti sampai keduluan oleh Tatang. Iya, Mak. Ngelamun lagi. Ayo, antar Jajang pulang, Mang. Oh, kau. Pokoknya Jajang enggak mau. Mang Ayep suka ngelamun sih. Mang Ayep janji enggak ngelamun lagi deh, Jang. Mulai kapan? Ya, mulai sekarang. Malam ini. Dan mulai sekarang kamu punya tugas khusus. Apaan tuh, Mang? Jajang harus membangunkan Mamang kalau ketahuan sedang melamun. Sip lah. Bangun. Sudah siang nih. Sana ke pancuran. Mandi biar otaknya encer. Ayep, bangun. Yang mengantarkan ke sawah, Mak. Makanan sudah siap.
Emakmu kemana ya? Ada di rumah. Tadi makanan ini mau diantar emak, tapi kasihan, emak sudah capek kerja dari subuh. Biar istirahat sebentar. Maka Ayep aja yang anter. Ayep ke kali sebentar, Pak. Mang On, nanti kesini lagi kok. Mau mancing, Jang? Kerja dan gak ngelamun mulu. Maaf atas kesalahan Mamang ya, Jang. Jang Ayep, mau beli ayam? Berapa duit mau dijual, Bi? Alah, gak mahal-mahal, Jang. Yang penting bisa buat beli susu. Wow. Kebetulan sekali kalau begitu. Mau enggak kalau ayamnya Ayep tukar dengan susu sebelahnya? Tapi ini susu punya siapa? Kalau emakmu tahu nanti bisa-bisa kau akan dimarahinya. Oh, ini mah susu dari teteh. Barusan Jajang ngirim kemari. Susu ini untukku. Katanya biar aku sehat dan rajin bekerja. Tapi, kalau Bi Sarni lebih membutuhkan, tak apa kan jika aku tukarkan dengan ayam Bibi? Baiklah, Bibi bersedia, Jang. Asiknya ayam. Dari mana kau dapat ayam itu, ha? Ah, emak, mengagetkan saja. Ini Ayep dapat dari Bi Sarni. Susu yang dikasih teteh kutukarkan dengan ayam ini, mak. Kau ini, awas ya kalau gak benar. Hari ini pelihara ayam, besok pelihara kucing. Kerjamu gak pernah beres. Ayep sungguh-sungguh, mak. Lihat saja nanti. Mamang akan sungguh-sungguh pelihara ayam ini, Jang. Kalau sukses, nanti Jajang juga bisa ikut menikmati hasilnya. Tapi Jajang harus ingat ya, tugasnya. Bangunin Mamang kalau sedang ngelamun.
100 buat Jajang. Jajang. Jadinya kalau Jajang tidak selalu membangunkan Mamang kalau sedang melamun. Jajang nggak dapat baju baru. Iya. Mamang Ayep bukan yang ngelamun, Jang. Mamang sedang berpikir keras. Setelah sukses berternak ayam dan kambing, Mamang akan menjual semua kambing untuk Mamang tukarkan dengan sapi, Jang. Bagus, biar bisa jual susu sapi kayak Bapak dan Emak. Tepat, Jang. Tapi Mamang tidak hanya ingin pelihara sapi perah. Mamang juga ingin pelihara sapi potong. Wah, hebat. Jajang. Membawakan untukmu ya. Oh, merepotkan Akang saja. Hah? Malu.
makan di sini, ha? Pergi kau dari sini. Aduh. Kurang ajar kamu. Sini kau. Lepaskan. Apa itu? Lepaskan. Ini retakan. Aduh. Kau ini benar-benar keterlaluan, Yep, Yep. Masakan susu sebelanga bisa kau tumpahkan seperti itu? Gak kuat! Gak kuat! Mak melihatmu begini terus! Kapan kau mau berubah, Yep, Yep? Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa? Hah? Mimpi, mimpi, mimpi terus! Aduh, sayang sekali. Susunya terbuang percuma. Padahal kalau masih utuh mah, Bibi pasti bersedia menukarnya dengan ayam betina ini. Hah? Kapok. Kasiannya si Ayep, tapi salah dia juga sih. Iya, sudah kalian kembali bermain. Kakek mau tidur siang dulu ya.